Pada mereka yang berminat dan ingin mencipta web TV sendiri, saya pasti video yang akan kami paparkan ini akan memberikan inspirasi kepada anda, di mana kami akan memaparkan di sebalik tabir sebenar pembikinan rancangan IT pertama negara, iaitu Digitech. Mungkin anda pernah melihat di sebalik tabir rancangan-rancangan yang lain, tetapi ada kelainan pada teknik pembikinan rancangan Digitech ini. Buat pengetahuan anda, rancangan Digitech dicipta dengan kerjasama beberapa orang anak muda, iaitu saya sendiri, Remy, sebagai pengarah rancangan, Nazul Azim sebagai penolong penerbit, LH Ghazi sebagai tenaga kreatif dan Rozaini Aimi sebagai ketua produksi. Para penyelidik teknologi pula adalah selamai 5 orang. Kelainan yang ada pada rancangan Digitech ini, ia menyentuh pada keseluruhan teknologi yang ada, dari cetakan hingga ke videografi, dari blog sehingga ke web hosting. Pasukan kami mengembara hampir ke seluruh Malaysia bagi menjumpai pakar-pakar IT di Malaysia. Kami telah menemui antaranya pencipta antivirus pertama di dunia. Kami telah memaparkan ciptaan batik menggunakan teknologi, dan kami juga telah memaparkan ikon-ikon nombor satu dunia seperti Steve Jobs maupun Mark Zuckerberg. Rancangan Digitech ini dicipta untuk remaja, dan buat pengetahuan anda, hampir keseluruhan tenaga kerja bagi pembikinan rancangan ini adalah dibuat oleh remaja dengan kerjasama Radio Television Malaysia, RTM, satu rancangan IT berbahasa Malaysia sepenuhnya pertama di Malaysia dicipta. Sepanjang pembikinan rancangan Digitech ini, kami juga berjaya mencipta lagu tema Digitech. Kita menggunakan 100% digital full recording. Jadi dekat sini kita ada loop sound, kita ada gitar sound, kita ada synthi sound, string sound, semua kita ada. Tracknya telah menjadi sebanyak 29 track. Tempat yang selepas sub chorus tu ada tempat ada key change. Satu key naik satu key. So itulah yang susah sikitlah. Yeah. Yang you rasa you suka yang bab mana? Sub chorus. Terbukti. Kami yakin lagu yang berkonsepkan teknologi digital ini juga adalah lagu bertemakan teknologi pertama negara. Rancangan Digitech juga mempamerkan konsep terbaru di dalam persembahan berita, iaitu kami menggunakan animasi 3 dimensi bagi penyampaian berita. Sama ada anda sedar atau tidak, rancangan Digitech menggunakan teknologi QR Code bagi menghubungkan penonton dengan capaian online. Dan ini adalah satu konsep terbaru yang kami perkenalkan pada stesen televisyen bagi memudahkan penonton membuat capaian online. Kami berjaya mencipta sebanyak 104 segmen tahukah anda dengan menggunakan animasi 3 dimensi sepenuhnya. Buat pengetahuan anda, pembikinan rancangan Digitech musim pertama ini mengambil masa lebih 1,080 jam bagi proses pembikinannya. Rancangan Digitech telah dirakam sepenuhnya menggunakan format digital, dan hampir 4 terabyte hard disk digunakan bagi keseluruhan musim pertama rancangan Digitech ini. Oleh kerana rancangan Digitech ini adalah rancangan yang paling banyak segmen pada sesebuah rancangan majalah, iaitu kami mempunyai 8 segmen bagi setiap episod. Antaranya adalah segmen berita IT, mic IT, kreatif dan inovasi, ikon, gadget, perisian pilihan, laman web pilihan, video pilihan dan segmen tahukah anda. Kami telah menggunakan 4 buah komputer berkuasa tinggi bagi tujuan rendering dan 2 komputer bagi tujuan suntingan, dan keseluruhan segmen yang berjaya dibuat adalah sebanyak 208 segmen dan telah menguji kemampuan kami sepenuhnya sehingga berjaya menyiapkan keseluruhan segmen tersebut di dalam masa 3 bulan. Diharap video ini dapat memberi inspirasi dan ilmu kepada anak muda Malaysia di luar sana. Bak kata mereka yang berjaya yang telah kami temui, mereka akan berkata, dan saya melihat bahawa kebanyakan kejayaan yang berlaku di dunia ini berlaku apabila minat dan ilmu dan kemahiran digabungkan. Don't give up. Whatever you do, most people once they
satu dua kali wah tak boleh je, sudah itu habis, cannot. They say you must try, you must try one time, two time, ten time, hundred time, you try one time, you succeed. Adik-adik yang ingin berjaya, dia mesti ada, mesti berdisiplin tinggi, amanah, jujur, dan dia mesti melawan arus. Tidak ada benda di dunia ini tidak boleh buat kecuali mati.